Beredar isu bahwa berjabat tangan tidak dapat menularkan virus corona atau COVID-19. Akun Facebook Yudhistira mengunggah narasi tersebut pada 9 Agustus 2020. Benarkah berjabat tangan tidak menularkan virus corona? Dari penelusuran tim cek fakta medcom.id, faktanya, sejumlah ahli mengimbau semua pihak untuk menghindari berjabat tangan. Dilansir dari republika.co.id, pakar penyakit menular dari Amerika Serikat Anthony Fauci mengimbau masyarakat tidak melakukan tradisi berjabat tangan hingga pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk mencegah penularan COVID-19, tapi juga memangkas resiko tertular virus influenza secara drastis. Reza Brotoasmoro, saat masih aktif menjadi tim komunikasi publik gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, juga mengingatkan agar masyarakat menghindari kontak fisik, seperti berjabat tangan, berpelukan, salam pipi, dan berbisik-bisik. Kesimpulannya, isu bahwa berjabat tangan tidak dapat menularkan virus corona atau COVID-19 adalah salah. Faktanya, sejumlah ahli mengimbau semua pihak untuk menghindari berjabat tangan, guna meminimalisir penyebaran virus corona.